Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana pengukuran kecerahan air menggunakan sesidis. Nah, alat ini tuh digunakan untuk mengukur kecerahan air. Di mana untuk mengukur kecerahan itu diperlukan ada sesidis dan meteran. Nah, di sini tuh sudah dilakukan tanda pada tali. Setiap ini tanda ini adalah 50 cm. Jadi, dari sini sampai tanda yang ini 1 meter. Langsung saja kita lakukan pengukuran kecerahan air. Pertama, kita harus masukkan ini dalam air hingga tidak terlihat. Masukkan sesidis hingga tidak terlihat. Dalaman tersebut dicatat sebagai A. Lalu setelah dicatat, tarik kembali hingga sesidis terlihat dan catat sebagai B. Setelah diketahui A dan B, masukkan ke dalam rumus C sama dengan A plus B dibagi 2. Mudah bukan? Sekian pengukuran kecerahan air menggunakan sesidis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.